Rekan-rekan media udah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur Tindak Pidana Eksus, Wakil Direktur Asubdit dan rekan-rekan penyidik serta rekan-rekan media. Hari ini kembali Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Eksus akan merilis pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal, yang mana kita ketahui semua ini merupakan perhatian khusus juga dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, dan tentunya akan menjadi perhatian khusus Polri, di mana beberapa hari yang lalu ada 4 hal yang menjadi perhatian Polri menyikapi situasi Kamtibmas akhir-akhir ini. Salah satunya adalah pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Tentunya keseriusan ini direspon oleh Polri dengan penegakan-penegakan hukum untuk pemberantasan pinjaman online ilegal di Indonesia. Tentu hal yang penting juga adalah upaya-upaya pencegahan. Untuk itu saya sebelum Pak Direktur menyampaikan pengungkapan, saya akan menyampaikan bentuk atau upaya preemptif dalam rangka edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Hal yang penting adalah pemahaman masyarakat agar tidak terjadi korban pinjaman online. Masyarakat tentu harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman online yang disediakan oleh penyedia jasa. Untuk itu kita pesankan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjaman online harus mengetahui penyedia jasa tersebut terdaftar atau tidak di OJK. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengecek melalui website OJK. Tercatat 160 atau 161 pinjaman online legal. Ketika penawaran dari penyedia jasa tidak terdaftar OJK, maka itu diabaikan. Kemudian ada dua hal. Yang kedua, aspek logis tersebut jangan mudah dengan tawaran yang tidak masuk akal. Misalnya tawaran bunga rendah, dan juga waspada bila ada permintaan izin untuk mengakses data kontak yang ada di peminjam atau calon nasabah. Nah, disinilah masuknya legal access yang tentu ini digunakan oleh pinjol ilegal tersebut untuk menagih, membuli, bahkan menista, juga memfitnah. Tujuannya apa? Agar para nasabah tersebut mau membayar tagihan tersebut. Kemudian akses data tersebut juga inilah ruang untuk menyebar tawaran-tawaran yang harus kita waspadai. Pinjaman online itu tidak bisa maksus kepada kontak pribadi, ya. Dua hal inilah yang perlu diperhatikan, akses, dua aspek ya, aspek legal dan logis. Ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat, ya. Ketika masyarakat memahami, mudah-mudahan tidak ada korban yang datang lagi atau yang terjadi lagi di masyarakat. Karena sebagian besar dari korban dari pinjaman online ini adalah tidak memahami tentang karakter daripada pinjaman online yang legal. Selanjutnya
Kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan sindikat pinjaman online. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Kanop Penu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya langsung saja pada kesempatan sore hari ini. Kami dari BTP Lexus Baris Krim Polri ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua dan seluruh masyarakat hasil kegiatan pengungkapan dan penangkapan sindikasi pinjaman online yang ilegal. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini juga dilakukan secara serentak bersama-sama dengan rekan-rekan Dirkrimsus di kewilayahan, ya, jadi selain BTP Lexus, kemudian Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Polda Jabar, dan Polda Jateng juga sudah melaksanakan penindakan. Dari kegiatan penindakan tersebut, BTP Lexus telah melakukan kegiatan sejak tanggal atau hari Rabu, ya awalnya sebetulnya hari Selasa, Selasa malam, kemudian ini berlanjut sampai dengan tadi pagi sudah ada 8 tempat kejadian TKP yang kita sentuh. Dari rekan-rekan di kewilayahan juga, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, dan Polda Jawa Tengah juga sudah melakukan sentuhan atau mungkin kegiatan penindakan. Perlu saya informasikan bahwa Baris Krim Polri dengan jajaran selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 telah menerima laporan terkait dengan pinjol sejumlah 371 laporan. Dari 371 laporan ini, sebanyak 91 sudah terungkap dan ada yang sudah di dalam tahap persidangan, ada sekitar 8 kasus, selebihnya masih dalam pengembangan penyelidikan. Tentunya menjadi pertanyaan mengapa kok terkesan lambat. Perlu saya sampaikan bahwa financial teknologi ini memiliki karakteristik tertentu sehingga pola penyelidikannya pun harus dilakukan secara tepat dan benar. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kami dari Baris Krim memframing pinjol itu secara utuh mulai dari SMS blasting sampai dengan penagihan atau collection, jadi utuh, tidak parsial melihat pinjam meminjamnya saja, tetapi secara utuh. Dan ini penindakannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena namanya juga elektronik menggunakan teknologi, sangat mudah bagi para pelaku untuk berpindah-pindah, bahkan bisa di remote dari tempat lain. Ya. Dalam hubungan kerjasama, kami juga sudah menerima laporan dari Satgas Waspada Investasi bahwa sejumlah 3.000-an lebih akun yang sudah di take down oleh Satgas Waspada Investasi yang disampaikan kepada kami. Namun demikian, karena sifatnya ini adalah IT, sifatnya adalah teknologi, di mana akun-akun tadi sudah ditutup, maka ini perlu waktu untuk bisa kita coba eksplor satu persatu, sehingga ini berpengaruh pada lambatnya pengungkapan. Tapi ini menjadi challenge tersendiri bagi kami untuk tetap bekerja. Rekan-rekan sekalian, dari yang sudah dilaksanakan oleh DTP Lexus, perlu saya sampaikan bahwa sejak Rabu 6 September kemarin
kami di Tim Reaksi sudah menugaskan tim, ya, tim khusus untuk membentuk tim khusus menangani pinjol. Ada dua tim yang sampai dengan saat ini masih bekerja yang di bawah koordinasi oleh Pak Wadir Tim Reaksi. Kemudian tim ini bekerja mencari informasi. Ya, jadi selain adanya laporan, tapi kami juga bekerja mencari informasi. Nah, diketahui ada aplikasi, ya, ada sebuah aplikasi KKP, saya tidak sebutkan karena ini masih sedang dalam pendalaman, yang diduga merupakan memberikan jasa pinjaman online yang diduga ilegal. Ini dia memberikan sebanyak 1 juta rupiah, namun yang diterima oleh borrower tidak pure 1 juta, melainkan sekitar 600 ribu. Yang 100 ribunya ini dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya. Atas informasi ini kemudian dilakukan pendalaman, sehingga dari pendalaman itu mulailah tanggal 12 Oktober kemarin sudah mulai dilakukan penindakan di TKP yang pertama ini di Taman Kencana Blok D nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di Perumahan Long Beach di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. TKP ketiga di Green Bay Tower, Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian apartemen Taman Anggrek di Jakarta Barat. Lalu apartemen Laguna Tower di Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Dari 5 TKP ini masih kita lakukan pendalaman, kemudian juga kita berhasil menemukan 2 TKP lagi, yaitu di apartemen Green Bay Tower di Penjaringan, Jakarta Barat, dan perumahan Kasa Garden ini di daerah Cengkareng. Dari hasil penindakan di 7 TKP ini terdapat kami berhasil mengamankan beberapa orang yang kita duga sebagai pelaku. Yang pertama adalah RJ, tersangka RJ, ini beralamat di Mangga Besar. Ini berperan sebagai operator untuk mentransmisi SMS yang berisi tentang kesusilaan, ancaman, dan penistaan kepada korban pinjaman online. Kemudian dari yang bersangkutan kita berhasil menyita atau mendapatkan barang bukti berupa 2 unit modem, 1 unit komputer, 1 unit CPU, kemudian sisa SIM card, dan 2 unit handphone. Dari tersangka RJ ini kita kembangkan lagi dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka JT. JT, Juliet Tenggo. Ini di Pluit Timur, residen di Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama seperti tersangka RJ, dia adalah sebagai operator yang menransmisikan SMS yang berisi kesusilaan, ancaman, dan penistaan terhadap pinjaman online. Dari bersangkutan kita berhasil menyita barang bukti 1 unit laptop, 2 unit handphone, 2 kotak SIM card, dan yang bersangkutan juga merekrut tersangka lainnya untuk membantu, namanya tersangka AY. Kemudian dari tersangka AY ini ditangkap di lokasi yang sama, perannya juga sama, mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan dan lain sebagainya. Kita mendapatkan barang bukti 9 unit modem, 4 unit komputer, 1 kotak SIM card. Lalu pengembangan di TKP berikutnya, kita berhasil menangkap tersangka HC, Hotel Charlie.
di apartemen Green Bay Penjaringan Jakarta Utara. Perannya juga sama, ya. Tapi dia adalah yang menyediakan tempat dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan tersangka lain, tersangka lain. Dia sebagai penyedia alat atau sarana-prasarana pada tersangka AL dan PM. Kemudian tersangka AL kita lakukan penangkapan. Ini juga perannya sebagai operator. Kemudian tersangka PM juga kita lakukan penangkapan masih di sekitar lokasi. Perannya sebagai operator juga. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita barang bukti berupa 8 unit modem, 1 unit 6 unit handphone, dan 1 box perdana. Berikutnya setelah dari koordinat di kemudian dan akhirnya berhasil menangkap juga TKP juga tersangka tahap hotel-hotel di perumahan Casa Garden Cengkareng Jakarta Barat, di mana juga perannya adalah sebagai operator yang kesusilaan dan seterusnya. Kita berhasil menyita atau mendapatkan bukti berupa 1 unit handphone dan 1 unit laptop. Dari keterangan para saya sudah diamankan, diketahui bahwa ada seorang yang juga sebagai WNA yang saat ini masih DPO, masih dalam pencarian, berinisial ZJ, Zulu Juliet. Ini di alamatnya di daerah Tangerang, saat ini masih dalam pencarian, di mana tersangka ZJ yang warga negara asing ini selain berperan sebagai mentor bagi para operator, juga sebagai pendana yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan tadi. Tetapi dari lokasi tempat dia berada, kita berhasil menemukan barang bukti berupa atau sekitar 48 unit modem, 2 unit CPU, 2 unit laptop, dan 2 unit monitor. Artinya dari semua tersangka, dari semua TKP tempat kita melakukan penindakan, total yang sudah kita amankan barang bukti berjumlah 121 unit modem, kemudian 17 unit CPU, 8 unit monitor, 8 unit laptop, 13 unit handphone, kemudian 1 box SIM card baru ya dari provider tertentu sebanyak kurang lebih masing-masing boxnya itu 500 pieces dan 2 unit flash disk. Ini adalah barang-barang yang tadi sudah kita dapatkan dari TKP 1, 2, dan 3. Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa ada berbagai macam istilah di dalam pinjol. Yang pertama adalah modem pool. Nah, ini yang banyak antena-antenanya ini adalah modem pool atau SIM box, bukan SIM box. SIM box, SIM card box. Ini adalah sebuah perangkat yang mampu memanipulasi nomor ponsel dari pengguna kepada penerima. Kemudian kalau SIM card saya rasa rekan-rekan sudah tahu, kemudian mainan juga sudah tahu, virtual account juga sudah tahu. Mengapa yang diungkap atau ditangkap oleh itu tidak cukup tersangkanya atau jumlah orang yang diamankan tidak banyak, lebih banyak peralatan, karena mereka yang akan ini atau yang ditangkap ini peran sebagai SMS blaster atau yang bertugas mengirim SMS blasting menggunakan peralatan-peralatan ini serta sebagai desk collection. Kalau di dunia nyata namanya debt collector, di dunia maya namanya desk collection. Jadi mereka lah yang mengirim kepada
nasabah-nasabah yang pinjol SMS-SMS yang berisikan kesusahan dan lain sebagainya. Dari penindakan terhadap para tersangka di 8 TKP ini, kami menerapkan pasal 458, saya ulangi, pasal 458 junto pasal 29 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan juga kita terapkan PPBN. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pak Venu, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Direktur atas penjelasan yang telah diberikan. Baik rekan-rekan media, apa yang telah Pak Dir DPXUS jelaskan, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Pak, saya Ayubi dari bisnis.com, Pak, mohon izin mengkonfirmasi. Ini kan tadi disebutkan bahwa Exus ini menerima 371 laporan masyarakat terkait pinjol ilegal, Pak. Terus 91-nya sudah ditindaklanjuti. Nah, dari 371 laporan ini, apakah ini pinjol ilegal semua atau ada pinjol yang legal tapi dia ternyata punya anak usaha pinjol ilegal? Karena terakhir itu Satgas Waspada Investasi menemukan praktek-praktek seperti itu, Pak. Itu satu, Pak. Terus yang kedua, debt collector ini kan pihak di bawahnya pinjol, Pak. Dia yang ada di bawah pinjol untuk apa namanya, untuk SMS blast dan lain-lain. Berarti kan ada transaksi antara pinjol dengan debt collector ini, Pak. Nah, debt collector ini menerima berapa, Pak, untuk melakukan tagihan-tagihan kepada masyarakat gitu? Terima kasih. Yang pertama, pinjol itu ada dua, legal dan ilegal. Yang legal itu tentu memiliki badan hukum, kemudian dia memiliki izin operasional dari pihak. Ilegal tidak ada sama sekali. Dari hasil penyelidikan kita juga tidak menutup kemungkinan ada yang memang legal, dia punya badan hukum, dia punya izin, tapi pada proses penagihan menggunakan jasa debt collection yang melakukan aksi seperti ini. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau hanya melihat parsial, hubungan pinjam-meminjam ini adalah hubungan keperdataan. Tetapi kalau misalkan kita temukan ada niat dari awal, yang dari awal sampai dengan akhir, kita harus melihat ini secara utuh. Kalau misalkan kita temukan fakta adanya niat dari awal dari pinjol tersebut melakukan seperti ini, maka kami menggunakan itu pidana. Nah, kalau yang ilegal sudah pasti. Kemudian 371 laporan itu adalah laporan yang dihimpun dari seluruh Indonesia. Ya, berdasarkan EMP yang ada di Bareskrim, kami menghimpun dari seluruh Indonesia, Bareskrim dan seluruh jajaran. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, terdapat 371 laporan terkait pinjol. Nah, dari 371 laporan terkait pinjol ini, 91 sudah bisa diungkap. Kemudian yang sudah dalam proses, artinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau mungkin sedang dalam proses persidangan, ada 8 kasus, selebihnya masih ongoing, masih berjalan. Nah,
Dari 371 laporan ini yang terkait pinjol, kita juga sedang melakukan inventarisasi apakah ini pinjol legal semua atau pinjol ilegal semua. Namun informasi awal secara umum adalah ilegal. Ya, secara umum adalah ilegal. Terjawab, Mas? Jawabnya lompat-lompat nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama yang gampang dulu, kalau berkaitan dengan data, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bekerja sama bersama-sama dengan OJK, Satgas Waspada Investasi, bahwa sampai dengan saat ini sudah terdapat lebih dari 3.000 akun yang diblokir oleh Satgas Waspada Investasi karena ilegal. Terjawab ya, betul. Yang kedua, berbicara perbuatan pidananya, ya. Jadi kami melihat ini secara utuh, bukan di penagihannya saja, bukan di desk collection yang mengirimkan SMS yang berisi keasusilaan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Tidak melihat situ, tapi kita melihat secara utuh. Memang informasi awal yang kami lakukan pendalaman, penyelidikan, kemudian pengungkapan adalah dari belakang, ya, dari belakang. Dia menggunakan perangkat elektronik untuk menista orang dan sebagainya. Itu tadi sudah saya sampaikan pasal-pasalnya. Tapi kita juga mencoba melihat dari awal. Makanya penyidik sudah bisa menyimpulkan proses pinjol ini ada dua. Yang pertama adalah dengan mereka membuat aplikasi, bisa dilihat di App Store dan atau SMS blasting. Ini adalah alat yang digunakan untuk SMS blasting. Pertanyaannya adalah dari mana dia tahu nomor telepon kita? Maka di situ diduga ada illegal access. Diduga ada apa namanya, ya itu caranya, mungkin ada mengambil data. Kemudian bagaimana SIM card itu bisa teraktivasi padahal regulasinya adalah berdasarkan NIK misalnya. Jadi kok bisa banyak, ribuan kita temukan SIM card yang sudah terpakai. Nah ini sedang kita lakukan pendalaman, kita akan coba clustering berdasarkan providernya, kemudian kita juga akan bertanya kepada Kominfo bagaimana regulasi dan sebagainya. Kemudian alur transaksi keuangannya pun kita akan explore. Ya, jadi kita memframing ini secara utuh. Dan yang berikutnya apa lagi? Tadi saya lupa. Ya. Kepada masyarakat yang terlanjur, kita masih sangat ragu untuk melapor, gitu ya. Jangan ragu untuk melapor, jangan takut untuk melapor. Ada yang melapor karena dia takut karena sudah di kemarin, tapi kembali lagi
kalau tidak melapor kami tidak tahu bagaimana hubungan-hubungannya. Alhamdulillah dari yang kami ungkap ini, ya, dari yang kami ungkap itu nyangkut, ya, nyangkut ke peristiwa yang di Wonogiri, Jawa Tengah. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang meninggalkan diri. Tim kami kemudian berangkat ke sana, kita eksplor dari 23 pinjol nyangkut ke sini satu. Dengan adanya hal seperti itu, maka kita bisa berbuat. Kalau misalkan ada yang melapor, kita bisa menindaklanjuti. Syukur-syukur kita bisa menemukan data yang bersangkutan sehingga tidak disalahgunakan lagi oleh pelaku-pelaku yang lain. Cukup ya. Secara dalam hukum perdata ini menjadi hukum bagi mereka berdua. Jadi itu adalah peristiwa keperdataan, pinjam meminjam. Ya, apakah masih tetap punya kewajiban bayar dan lain sebagainya, ini adalah urusannya hukum perdata. Tanahnya di pengadilan negeri. Jadi tetap ya, itu silahkan nanti biar di pengadilan perdata. Jadi beda. Ya, jangan dicampur aduk. Karena saya dibuli, maka saya menjadi bebas dari kewajiban saya. Tidak bisa begitu juga. Jadi silahkan itu nanti ranahnya di pengadilan perdata. Pak, mau nanya Pak, untuk yang itu tadi tersangka yang ada di sini, Pak, kan mereka bertugas sebagai dex kolesin ya Pak. Itu mereka itu bekerja untuk berapa perusahaan sih Pak, sebenarnya perusahaan pinjol ya? Apakah mereka berbeda-beda dari satu perusahaan doang? Lalu kan tadi disebutkan ini berkaitan dengan apa peristiwa yang terjadi di Wonogiri setelah dikerucutkan, gimana Pak? Oh, ini kan ada beberapa tersangka di depan Pak. Mereka itu sebenarnya kan tugasnya dex collection ya Pak. Itu mereka bekerja untuk berapa perusahaan pinjol sebenarnya Pak? Apakah mereka apa di satu perusahaan saja atau sebenarnya mereka memberikan jasanya itu di beberapa perusahaan? Lalu kan tadi dibilang terkait dengan kasus yang di Wonogiri juga tuh Pak, yang ibu-ibu terjerat pinjol itu. Udah mengerucut belum sih maksudnya pemodal beberapa pinjol itu kan mungkin saling berkaitan ya Pak, pemodalnya itu tuh dari mana sih Pak sebenarnya Pak? Itu Pak, terima kasih Pak. Jadi yang kami amankan 8 orang ini dengan sejumlah barang bukti yang ada ini, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan mereka melayani banyak pinjol, tidak satu, banyak. Namun mungkin tidak akan kami sampaikan, saya sampaikan sekarang episode berikutnya, ya, kita sampaikan di episode berikutnya, termasuk juga pendananya dan sebagainya. Sudah tunggu, karena kalau kita kasih semuanya sekarang keenakan teman-teman, ya. Jadi intinya kita pun sedang melakukan pengejaran terhadap itu. Jadi biarkan tim dan ongoing ya untuk bisa memaksimalkan pada waktunya nanti, tunggu waktunya. Itu waktunya sudah kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Lagi minggu depan, kata Pak Wadir minggu depan harinya Selasa. Selasa belum, tapi yang pasti minggu depan akan kami sampaikan. Ada yang tadi sudah disampaikan bahwa masih dalam pengejaran SZJ. ZJ itu yang bertugas dia sebagai pendana dan menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya dari peralatan-peralatan ini. Nah, operator-operator ini di samping mereka yang melakukan sendiri, mereka memasukkan kartu SIM card. Ini bayangkan ada satu berapa slot itu dimasukkan. Yang mereka terima adalah kartu yang sudah teraktivasi, jadi bukan mereka. Ada orang lagi yang mengaktivasi ini, sudah kita juga dalami. Itu sudah dengan alat ini, maka alat ini yang otomatis listing.
pelaku yang mentrainingnya itu dalam pencarian. Sekali lagi. Nanti untuk mendalam lagi bisa ke Pak Wadir karena beliau sebagai ketua tim dan Pak Andri sebagai pelaksana. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kami makanya namanya juga TV Dexus, tentu kami akan mempelajari semua, tidak hanya bagaimana peralatan ini bekerja, tapi dari mana. Ya, tentunya kami tetap bekerja sama dengan, karena ini bukan buatan dalam negeri, ya, kami tentu akan berkoordinasi, kita akan coba cek mereknya dan lain sebagainya, bagaimana cara masuknya ke Indonesia, apakah melalui importasi dan lain sebagainya, tentu kerjasama dengan bea cukai juga akan kita lakukan. Belum sampai ke sana. Oke, ada lagi? Antara 15 sampai dengan 20 juta per bulan. Ya, untuk tempat tinggal, akomodasi disiapkan oleh si pendana tadi. Ya, jangan ini. Antara dengan gaji. Ya. Ada yang sudah 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya. Variatif. Ada yang 1 tahun? Oh, 1 tahun. Ya, bahkan ada satu yang sedang kita lakukan pendalaman itu, dia memang tugasnya ya tadi menerima email, kemudian data, tugasnya dia yang membuat SMS yang berisi penistaan itu, dia tidak tahu siapa yang mengirim itu, tapi jejak digitalnya juga nah, cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan ya, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Bye.